Perbedaan waktu dan pengaruhnya. Di planet bumi terjadi proses siang dan malam. Perbedaan waktu, perubahan cuaca, dan iklim. Pembagian wilayah waktu di Indonesia terdiri atas waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Wilayah yang termasuk Indonesia Barat adalah Pulau Sumatera, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Pulau Jawa, Pulau Madura, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Wilayah Indonesia Tengah adalah Pulau Sulawesi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Wilayah yang termasuk Indonesia Timur adalah Pulau Papua, Kepulauan Maluku, dan pulau-pulau di sekitarnya. Setiap wilayah waktu terdiri dari 15 derajat garis bujur. Setiap tempat di muka bumi yang mempunyai selisih garis bujur 15 derajat akan mempunyai perbedaan waktu 1 jam.